Bagi mengesahkan kehadiran produk dari negara haram itu, saya menyamar sebagai pelanggan dan masuk ke premis berkenaan di Petaling Jaya untuk melihat dengan mata kepala saya sendiri. Memang benar produk itu dipamer tanpa berselindung di dalam peti sejuk premis berkenaan. Di atas tangan saya secara jelas tertulis, bungkusan itu mempromosikan produk of Israel. Lebih membimbangkan turut tercetak, kurma negara haram itu diimport dan diedarkan syarikat dari Malaysia, Matahari Sendirian Berhad. Oh, faham? Faham? Oh, faham? Faham? Oh.